Terkait bakal calon yang akan maju menjadi kandidat wali kota Jambi dari Partai Nasdem untuk calon wali kota Jambi, Maulana menegaskan bahwa saat ini statusnya masih menjadi kader Partai Nasdem dan masih menunggu keputusan DPW Partai Nasdem Jambi untuk dicalonkan dan maju menjadi wali kota Jambi. Mengenai kandidat yang akan dicalonkan untuk maju di Pilwakot 2024 dari Partai Nasdem Jambi, yang salah satunya ialah Maulana. Dirinya masih mengakui bahwa saat ini masih menjadi kader Partai Nasdem Jambi. Maulana menyampaikan bahwa saat ini dirinya masih melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik. Namun saat ditanyakan mengenai langkah-langkah yang telah diambilnya, dirinya mengungkapkan bahwa saat ini dirinya masih fokus menjalani tugasnya sebagai Wakil Wali Kota Jambi. Sejauh ini kan masih terdaftar di sisi Sipol sebagai anggota partai. Berarti kita lihat perkembangan nanti. Ya, semuanya nanti kita akan lihat dan komunikasi politik terus jalan. Jadi bukan berarti saya terhenti. Artinya dalam proses politik kan ada pilihan utama atau langkah strategi pertama, kalau gagal kedua. Itu semua insya Allah sudah teruskan dan tim-tim di lapangan, walaupun saya belum membentuk secara resmi, saya lihat sudah berbagai macam langkah. Itu kan hak masyarakat. Sandi, JEK TV, melaporkan.